kabilator mana tadi? Ini kan? Kabilator. Ini kabilator nih. Wah, ini mah kotor. Ini kalau frozen, ini biang esnya. Memang bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. Bulu ketek. Ingat pepatah mengatakan daripada hujan batu di negeri sendiri daripada apa ya tuh? Apa sih? Ngapain sih? Bukannya narik, cari duit. Udah Man. Kayak koboi belum? Kalau kalau Bang Iwa koboi, kudanya dibawa sama Ambon. Kuda balumur? Iya. Dia kan nyewain kuda di BKT. Bener lo, Bon? Ini model kuda kalau dinaikin kakinya sampai ke tanah juga. Dinaikin kakinya masih nyampe. Ceper kudanya. Iya, makanya kayak... Tapi gue kayaknya emang sih? Pengen beli belanja kuda aja deh gue deh. Dih! Gue jual angkot gue. Hah? Enggak? Mau nganterin di Penogoro? Belinya kuda? Kagak. Angkot sih kan beda. Udah 10 tahun lebih gue narik. Enggak ada hasilnya. Oh. Rewel mulu. Apanya? Mak gue, angkotnya lah kan. Mobilnya. Mobilnya. Ya perawatan gimana, servis berkala nggak? Karburator benerin, membrannya mampet. Kabilator mana tadi? Ini kan? Kabilator. Ini kabilator nih. Wah, ini mah kotor. Bersihin nih. Membrannya juga suka mampet nih. Membran juga nih. Oh. Kadang-kadang tangki bensin ya. Tangki bensin. Ah, elah. Terus apa penyelesaian tuh? Iya, gue pikiran 10 tahun. Pertama kuda gak ada perawatan, paling ya cuman rumput aja kita kasih. Rumput sama beli karung bekas. Buat apaan? Nadangin tokainya. Masa bleberan? Kan mending itu kan buat delman, kita buat kuda-kuda yang oh, kuda yang kita sewa-sewain gitu. Kayak di Bromo gitu, di Bromo. Kayak di Ragunan di Bromo. Iya. Gitu. Jadi pokoknya gua enggak ada hasilnya deh 10 cuman, tahun. Cuman kalau kuda nih ya lu susah gitu. Apaan sih ya Allah. Enggak tahu orang susah apa. Kagak kalau kuda nih takutnya kan lu jalan gini-gini mulu nih Mas Iwan nih. Iya. Kan gini-gini mulu, ntar pas turun gini-gini lagi. Kan iya. Udah gue latih. Tapi gue juga kayak butuh perubahan gitu loh. Nah itu dia. Kayak ini warung. Ya elah. Lu kan orang kaya di sini. Ya, ya memang kalau itu kan. Warung nih ya. Iya elah. Yang beli cuma 6. Nah itu yang 6 juga ngelawak mulu. Kagak ada jajannya. Ngutang mulu. Ya elah. Ya lu juga makanan tahu buat 3 episode. Udah dagangan segini, ngutang mulu. Ah, elah, dibayar juga antar-antaran. Ngutang, lu nyindir. Lu tahu gak sih, utang itu bukan cuma budaya RT sini. Budaya dunia. Oh iya juga sih. Iya. Ya bener juga sih. Orang-orang kaya, itu pasti ngutang. Punya kredit card. Iya. Ada duitnya enggak? Enggak, dibayarnya nanti. Oh iya. Oh, keren berarti lo harusnya. Enggak lah, orang ngutang mana kerennya. Ini kan mau belanja-belanja lagi. Gue mah karena orang kaya aja hobi belanja. Duit kagak balik. Jadi, bentar nih, ada penampakan pohon rambutan nih. Yan!
Ini kalau frozen, ini biang esnya. Elsa Mayora. Renang dong. Renang. Seragam kita nih hari ini. Ungu kita. Ungu dongker lagi ya? Ya enggak, ungu mah ungu aja. Ada ungu dongker. Enggak ada dong. Ini seragam kita nih baru. Nih. Iya. Apa? Kopel. Maju. Ngeluh, biasa nih. Ngeluh melulu hidupnya abang? Ya enggak, masa dibilang utang gak keren? Utang ya keren lah, dan semua orang ngutang. Nyindir-nyindir saya ngutang, kan bukan cuma saya doang di sini yang ngutang. Loh gue cuma ngomong doang, nyuruh bayar juga kagak. Sudah Pak Gilang, kamu harus kesian dengan dia. Nah. Kamu juga sih, kamu ngutang kebangetan sih. Ya terakhir ngutang kan cuma 15 juta kita buat belanja. Itu utang saya ke Ajis. Lu utang 5 juta? Gila si Ajis banyak duit juga ya. Ajis sampingannya rentenir. Asli. Gila si Gilang. Ih gua gak nyangka tau gitu gua pacarin tuh. Lumayan 15 juta ya kan? Iya pok gak apa-apa dia support yang jelek. Ajis pacarin aja. Lu tadi kan tau kan gua lagi tiduran terus tiba-tiba hap gitu kan? Iya ntar nih. Bikin ya, orang-orang baper deh. Iya. Ya lu ya. Palanya ungu mantep. Ungu terus ada renda-renda pinggirannya. Iya. Ah, ala boyan. Lu hujanin di mana sih, Yan? Nah. Hujanan di mana? Tadi. Lepek gitu rambutnya. Gua di atas, itu gua enggak dipanggil-panggil. Gua merinding. Kan gua ya. Tapi gua ngeliat ke sini, gua takut ada begini. Gua keringet dingin tadi. Yang di atas juga lagi keringet dingin sekarang sebenarnya. Iya, dong gua. Wah. Lu kan. Saing kan. Lagian nyemir rambut pakai nyemir sepir sepatu, menggilap banget. Kamu kan emang suka Kylie Jenner kan? Iya, Kylie Jenner dong, gender. Jenis kelamin dong. Kylie Jenner. Kamu tahu Kylie Jenner? Kylie capek tuh, gue mesti googling lagi. Tahu kan? Kejauhan. Lahirnya. Iya, enggak ngerti. Dari zaman kamu artis favorit siapa? Ernie Johan. Ernie Johan. Salah. Jauh iya, kan. Lagunya Teluk Bayur. Ya ampun. Selama tinggal Teluk Bayur Permai. Kenapa jadi rapper lagu begitu ya? Iya. Karena gue telat makan. Aduh. Tapi ini kita enggak ada perubahan. Gini-gini aja guys. Makanya gini-gini aja loh. Bayar Bang utang, Bang. Dikit-dikit mah bayar. Enggak, Yan, tapi gue kayak bosan juga deh. Kehidupan kita gitu loh. Warung. Iya, pengen ngubah nasib tahu. Iya. Capek nungguin warung juga kalau enggak laku. Asli. Kayak gue tuh capek banget sebenarnya kalau udah betul gini. Iya. Gue juga tahu Bang sebenarnya, Bang. Jangan cosplay deh. Tok. Dawa lu. Gedebong, kayak gedebong. Gedebong pisang dong. Kok lu cepet banyak? Gedebong. Iya, gini-gini aja. Kita bikin perubahan apa gitu kita bikin trio gitu, nyanyi gitu apa kali ya? Trio, yang nyanyi. Kutak ku merah. Kutak ku merah. Mama. Cepet soalnya kan. Mama. Sambil narik kantor, kadang-kadang kedengeran di radio. Oh. Ada di, itu kan Edisi Litonga juga nyanyi kan. Apa? Meme. Mama. Kembalilah padaku. Parah sih sama siwa nih. Memang bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. Bulu ketek. Gitu ya terus. Itu terus tuh lingkarannya tuh. Enggak, kita nyari api usaha yang duitnya banyak gitu loh. Udah kan capek nih. Kan Bang, lu di jalan mulu kan? Enggak jalan juga gue sambil naik mobil kalau jalan.
Lu ngeliat yang dulu ya? Iya. Lu ngeliat juga kan? Bukan gua doang yang ngeliat kan? Iya, gua ngeliat. Maaf, emangnya saya setan? Ini Yuni Parah ya? Oh Yuni Parah, masa lupa sih? Siapa sih kayak agak-agak... Masa lupa? Ayu! Iya! Astaga! Ini Ayu? Tapi bentar ya, kita ngecek kebenerannya. Ayu apa bukan ya? Pak Gilang, ini Ayu yang Bapak Gilang ceritain waktu itu yang kepalanya pitak. Gue tampol lo ya, Adanya Pak Hans. Saya adanya Pak Hans. Yang kecil borokan mulu. Iya. Bener banget. Yuk, duduk yuk. Yuk, duduk. Meleng dong. Kok saya ditinggal pergi sih? kita ada di sini semua, Bu Ayu. Matanya gelap. Masa sih? Iya. Oh iya ada. Iya dong. Coba dibuka lagi kacamatanya. Ditinggal lagi. Tapi pangling lo ya? Ya parah sih. Allah. Parah, Pak Gilang. Baik dong, yuk. Akar giginya jadi makin ini. Roknya kependekan. Aku penasaran. Enggak lah. Kamu habis silikon ya? Silikon solikin. Enggak, aku kan gini-gini aja dari terakhir kita ke sini. Cantik banget. Mama, yuk, duduk yuk. Boleh duduk. Boleh dong. Kayak orang. Pak Gilang. Orang kaya mungkin. Iya. Enggak, terakhir ke sini kan yang mau berangkat tuh. Rambut masih keriting. Iya. Belum make up juga masih yang cemong-cemong gitu. Cemong. Pakai gemuk dia. Iya. Ini disulam alisnya ya? Iya, alhamdulillah disulam, bisulan, semua. Jangan ah. Dia yang nangkep jadi kayak Cinderella dong. Nanti dia jodohku. Ya Allah. Cincinnya bagus-bagus banget. Aku dikasih. Sama siapa? Mbak Hasan. Ketemu juga. Ketemu juga. Ih kamu menter banget. Iya alhamdulillah. Kalungnya juga bagus. Ini waktu Indonesia. Waktu Indonesia sama waktu Arab Saudi. Jadi harus ada dua. Aku kan kebetulan TKW ya. Iya. Oh di kepalanya ada jam London. Emang di ada Big Ben. Ngajar ya. Lama-lama ngeselin ya. Saya kan TKW. Kok kulitnya mengkeret begini sih? Bukan, ini kan stalking namanya. Sorry ya. Sorry ini baru, Boy. Ini baru-baru kan. Kamu cantik banget. Aku ngimpi pengen. Aku yang laki aja cantik kok kamu yang cewek enggak ya? Ini siapa Pak Gilang? Karena aku ngiri, kaki kamu kecil, kaki aku gede ya. Kita ketuker deh. Ini kita lagi di puncak. Kenapa? Ada Talas Bogor. Hai. Hai. Aku Ayu. Aku Boye. Aku adenya Mas Wendy, Hansip di sini. Gila Mas Wendy punya adik. Parah sih ya makanya. Kayak lagi tuh badannya. Modis banget stylist lo lihat. Makasih. Tuh. Di negara tropis masih pakai jaket bulu lo lihat. Bukan jaket bulu. Aku kan emang udah sukses alhamdulillah jadi TKW di Arab Saudi. TKW. Aku pindah. Oh gitu. Kejamnya aja dia bagus biar enggak gosok. Hah? Itu gosok. Gosok. Gak apa-apa. Kan dia soalnya diambil. Nora ya. Apalagi lihat Mbak Ayu fashion gini, stylish. Iya keren banget. Ih, tasnya aja bermerek banget itu. Kenapa? 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 Biji kejepit. Sebelum Arab Saudi di mana emang? Aku pindah-pindah, Pak Gilang. Tapi terakhir di Arab. Di Arab. Sebelumnya. Aku sempat ke Korea, ke Jepang. Di mana Seoul? Seoul. Seoul sana. Bayu ini kita bisa enggak sih kayak Mbak Ayu kayak gini nih? Iya, aku pengen. Kayaknya udah kaya raya banget. Makmur banget sih, Mbak. Bisa. Asal yang penting sabar ya. Itu abis nelen ulekan ya? Oh, ini susuk.
Oh, susu. Oh, kalau ke sana harus pakai susu? Harus pakai. Biar oh, apa? Ya, belum dapat jawaban. Apa adanya aja. Aku kan bukan pelawak ya. Aku kan enggak ngerti, aku enggak standby gitu. Iya, aku iya. Kan TKW gitu. Kan tadi bisa dijawab biar apa? Biar biur kan bisa. Iya, maaf. Aku mentok kan orangnya. Iya. Ih bagus banget tas, aku pengen bagi lo. Iyalah. Enggak apa-apa. Kasih lihat ini. Jadi-jadian tuh mereknya. Kok jadi-jadian? Itu. Enak aja. Ini tas yang sebenarnya nggak desain anak kecil. Oh, kenapa emang? Kan ini kecil? Meletus balon hijau Dior. Gitu. Tadi katanya nggak komedi. Katanya nggak bisa komedi. Jangan dipegang ininya, suka ngikut. Nih, petik juga dagunya nih. Emang di sana tren nih ya di sini? Oh iya, lagi tren. Nanam alis kan bisa di sini. Lagi tanam rambut kan ya, tanam jenggot. Sebenarnya ini susuk. Susuknya ngamuk. Hah? Susuknya ngamuk kan? Uh-uh. Yang nanam ini udah meninggal jadi ngamuk. Jadi ya tadi di sini jadi jakun. Oh. Tanam di sini jadi jenggot. Iya, biasa gitu. Makanya enggak diterima sama alam saya ini. Gitu. Ya kan yang penting di dunia kaya raya iya, lah. Iya, amin. Akhirat mantap. Mana kalian ini Bang Iwa ya? Gini-gini masih supir angkot ya? Aduh. Masih. Coba deh keberuntungan jadi TKW kayak ajak, gitu. Ajak lah, pengen aku juga loh. Kalau mau ke Jepang deh. Iya, aku mau dong. Ini cocok nih. Keren sih Jepang sih. Kamu jadi peran pengganti Doraemon bisa enggak? Yeah. Kalau ntar pas syuting. Ya namanya Doraemon kan stripping di sana. Takutnya dia capek, iya. Kena tipes. Kirain Miyabi gitu apa. Tapi cocoknya sih di Hong Kong. Waduh, kalau ini mah jatuhnya bukan Miyabi. Miyamin pedes. tadi kata Bang Iwa cocoknya di mana? Cocoknya di Hong Kong. Hong Kong. Pasti banyak banget. Depan toko kerjanya enak banget. Tinggal gini-gini doang. Yeah. Kok cuma manggil rezeki dong. itu kan kucing, Bang. Masa singa begini. Ya, mau dong, gak? Mau. Iya dong. Kebetulan aku syaratnya kan, apa sih kalau mau ke sana? Karena udah sukses di sana, sekarang aku buka agensi TKW. Oh, buka agensi. Kebetulan di Arab Saudi lagi butuh kuota 4. Gitu. Satu lagi siapa nih? Satu lagi siapa kita? Ya terserah deh, pokoknya kalau mau. Syaratnya cuma foto 3x4 tambah 20 dibagi 5 tambah 7 dibagi 12 kali 0 ditambah 7 kali 5. Syarat utama matematika berarti ya? Iya. Gimana dong, aku pengen banget kayak ya, kamu. Ya gitu kok, cuma ada biaya. Biaya ada enggak? Ya murah aja 500.000 sebenarnya. Itu mah cuma buat administrasi doang. Enggak bisa murah kurang ya? Kapan kita mau ada pemberangkatan lagi nih? Iya maksudnya. Mau tanya kapan? Iya kalau mau cepet banget sih tinggal nunggu pesawat lewat ya ngegantung. Iya. Dikira. Di belakang. Biar gampang lompatnya turun. Kalau mau cepet ya gitu. Tapi kalau mau agak butuh waktu ya sebenarnya yang penting DP dulu. Biar nanti saya urusin masalah surat-suratnya ke sana gitu. Bayar di muka. Bayar di muka apa? Jangan bayar di muka, terus saya gak bisa ngeliat. DP aja. Iya, yaudah. Siapin kali ya. Kita cari pinjaman dulu aja kali ya. Ya, buat lo ambil duit dulu kali ya. Kalian itu keluar 500.000, tapi nanti kalian bisa dapat jutaan. Bahkan puluhan juta. Kalau di sana pokoknya gajinya gede. Kamu dapat suami orang sana dong ternyata. Kenapa? Dapat suami orang sana. Enggak, aku. Tapi di sana ada angkot juga ya buat narik ya. Hah? Ya maksudnya kan sesuai skill kita. Taksi. Oh bisa jadi taksi limousin yang taxi. Panjang itu mobilnya. Oh kalau angkot di sini kan 27 ya? Iya. 64. Kalau di sana angkotnya cuma 2. Ah, kok 2? Iya, Bepunuk. Tadi pengen beli kuda kan? Iya. Ini beli onta di sana. Paling agak ribet kalau angkot onta di sana, agak ribetnya. Nggak harus nyetir sendiri. Oh gitu, nggak ada sengaja. Gimana jadinya? Nggak bisa connect. Oh iya. Iya mau di mana connectnya? Coba gue tanya. Agak bukan susah. Angkot kok di sana berarti Arun. Kok Arun? Angkutan gurun. Nah. Oh iya. Ih, aduh kaget. Udah pinter tua nih orang. tahu kayaknya. Beneran. Kamu juga. Iya, mau iya, dong. Kamu juga cocok kayaknya di Arab Saudi. Aku jadi di Arab atau di Jepang cocoknya?
Terserah. Di Mina apa cocok? Hah? Di Mina. Di Mina buat ngapain? Buat disambit-sambit. Emang gue jangan dong. Masa cewek secantik ini disambit-sambit? Aku bisa bahasa Jepang kok. Bisa coba. Anata kara kurusi ni mo ubaita sono toki. Wow. Yoshino ya. Daging tipis. Daging tipis dong. Ya itu kena di Jepang juga kan. Iya, itu lirik lagu soalnya gue tahu. Iya. Iya. Emang kalau ke Jepang itu harus tahu lagu Jepang. Makanya aku waktu ke Jepang pun aku ngapalin. Alhamdulillah aku hafal satu lagu Jepang. Apa? Seluruh kota bermain yang kasih kau senangnya. Aku senang sekali. Ayo ini bercandaan. Emang saya dagangnya Yakult apa diginiin? Yaudah, kalau gitu aku mau cari teman dulu. Ambil, nggak usah ambil uang aja dah. Di mana uangnya? Ini DP dulu kan bang, baru gua keluar. Ayo DP. Aku nggak ada duit kis, aku ambil ATM dulu ya. Oh, ATM diambil. Ambil duitnya. Ngeri ya. Emang kuat, tenaganya emang kuat. Oh. Ya, aku ngerti ya. Iya. Bentar, nono, udah ada duit aku belum. Bentar ya. Padahal sih, siapa namanya? Boyen. Boyen tuh cocok ke Mesir loh. Oh Mesir juga cocok. Oh jadi kuli bikin piramid cocok nih. Makatin batu ke atas. Iya. Rambutnya sih emang udah kayak Cleopatra. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Buat DP ya? DP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DP juga deh. Ya. Tadi dikasih pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Dari tadi udah dijawab dari tadi. Nggak denger gue. Budek lo. Oh iya. Abis berenang kemasukan air. Songong banget. Ini siapa ya? Ini Pak RT. Oh RT baru? RT baru. Yang terakhir itu kan bukan kayak gini bukan, kan? Bukan. Hati-hati. Ngacengan. Ngacengan? Beneran? Iya. Ah ini yang saya cari. Coba, kalau sama saya ngaceng apa enggak? Hai. Siapa Pak Gilang? Ini adiknya Hans yang dari Arab. Adik Pak Hansip. Adik Pak Hansip. Adik Pak Hansip ini. Apa Hendi? Adiknya Hansip. Adik iya. Hansip. Wow. Abis makan abon? Enggak ini, cuma aku kan jet lag Pak gitu. Kebetulan duduk naik pesawatnya kan. Kalau di dalam tuh adem karena ada AC. Ya. Tapi kalau di luar orang enggak pernah naik pesawat di luar kan? Iya. Nah, kebetulan aku kan tiketnya kehabisan. Oh gitu. Jadi aku duduknya di sayap. Oh, kamu di sayap. Nah, ini sebenarnya debu-debu intan yang ada di atas. Debu-debu intan. Kamu naik helikopter aja adem. Hah, di mananya? Kan ada kipasnya. Balik-balik gitu. Balik-balik buat terbang. Naik helikopter adem. Keselin ya orang ini ya. Tapi ayu, sopan banget. Halo, Pak. Halo. Cakep ya. Ganteng ya. Namanya, tadi udah ngelain nama belum? Namanya siapa? Nomor berapa ini? 36. 36. Ovi hari Selasa. Yeah. Opal bener. Kok saya berasa jadi perek ya? Semua cewek di sini mah pasti dianggap perek. Untung saya laki. Cantik banget kelihatannya. Kerjanya apa sih? Oh. Iya. Mas, tolong sediain minum, Mas. Saya TKW. Ini RT ya? RT. Saya TKW. Pak. Oh, TKW. TKW. Di mana kerjanya di luar negeri? Terakhir aku di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Ya, ini sudah lama di sana di Saudi. Oh, TKW juga. Nontah. Susunya, susunya. Susunya onta itu bagus. Ini susu onta itu. Aku kok kaget ya. Iya. Aku shock ya. Kamu aja enggak pernah lihat di sana kan? Enggak pernah, enggak pernah. Tiap tahun saya di sana bimbingan. Oh, bimbingan. Ya. Umroh, bimbingan belajar dan bimbel, bimbel. NF kayaknya. Iya, Nurul Fikri. Kalau enggak Ganesha Operation. Iya. Gue pengen ngomong bimbel gue takut ketahuan umur ya, Teknos. Teksos. Jadul dong. Seumuran kita dong ya. Iya. Iya Pak RT. Berapa tahun di sana? Alhamdulillah.
deh aja. Barbel melayang, barbel melayang. Oh, Agung Hercules. Sun saya. Bayu barusan ketiban ITC ya? Aduh ya Allah. Nah, siapa ini? Ini siapa lagi? Ini anak yang suka di sini nongkrong. Oh. Yeah. Iya. Mau ngapain nih? Nongkrong, kita nongkrong gue. Lah. Didi, kok ngerokok di dalam? Jangan. Kenapa? Diomelin ayu cewek. Ayu cewek. Oh, ini ayu banci. Gue. Habis gasnya. Isin dong. Hah? Lah, masa gue dikasih bom waktu? Gak mau atau enggak? Goblok. Ayo, di sini bercandanya anarkis ya. Itu, saudara lu enggak bisa nyari duit mau ngebom rumah. Itu bisa diangkat enggak? Bisa. Saya parno ya. Gak? Hah? Mau ada pisau nggak? Nggak ada pak, kenapa buat buka melon ini? Aduh, oh ayu udah lama di Saudi ya? Iya pak. Rencana kesini mau apa ini? Enggak, saya sih cuma nawarin aja, kebetulan saya lagi bikin agensi TKW gitu. Ini lihat tuh pak, oh. Pak Jarwo baju bagus, Amat. Jamnya bagus. Kamu nyimpen bola bekel ya? Kecil banget dong Elsa. Kecil banget. Masa bola bekel. Mati. Dingin banget asalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hah? Apa kabar Kang Iwa? Kabar bagus. Pak RT, Pak Gilang. Enggak ada ya? Lagi pesta s**t nih. Kok saya berasa gak ada harga diri di sini ya? Saya lagi bertamu loh. Pesta. Iya loh. Takutnya dia sembarangan ngomong tiba-tiba ada yang grebek kita aja. Masuk berita. Siapa nih cewek ini? Ini? Loh, masa lu? Emang belum pernah ketemu ya? Ayunya pak. Belum. Dulu kan gue lagi malas syuting. Oh iya. Hai. Siapa nih? Ayu. Yeah. Duduk. Siapa namanya? Ayu. Duduk dong, Ayu. Ini siapa? Mas Haji. Ketua Karang Taruna. Ayu udah punya komika, stand up comedy. Komedian. Ah iya. Saya stand up comikers. Hah? Komikers. Komikers. Komikers tukang baca komik dong. Saya komiker stand up. Ini dia komedian, tapi komedian sastro dia. Komedian sastro. Saya tahu juga itu. Ayu, kamu pakai stocking sampai leher ya? Ini make up. Ini make up. Oh, make up. Ayu, kasih tahu dong kita nih di mana nih beli stocking APD kayak gini. Stocking APD dong. Iya. Emang saya petugas swab apa? Pakai APD. Iya. Ini Ayu sering ceritain sama Pak Gilang, sama Pak Hans. Iya, saya adiknya Pak Hans. Kamu adiknya Pak Hans? Iya. Saya panggung dulu. Jangan digoyangin. Jangan. Soalnya kalau saya punya mata, saya bisa kontrol. Dia enggak ada matanya. Bayu nih juga bercanda udah di Arab lu Mas. Warga saya pada rusak ya. Iya. Astagfirullah. Ya kan gimana RT-nya? Iya. Gimana yang tua kan? Iya Pak RT, pokoknya aku tuh sekarang punya agensi. Okay. Nah aku kebetulan lagi mau menyalurkan, ada kebutuhannya 3-4 kuota buat ke Arab Saudi. Oh bagus itu. Aku udah daftar, oh, udah DP. Udah, kamu ke negara paman kita aja. Di mana? Di Oman.
Oman, Anto, panggilannya Oman, Anto Pantera. Bukan dong. Yang deket aja ke negara yang emang dia penyanyi R&B juga. Hah? Siapa? Negara mana? Bruno Darussalam. Bruno Darussalam. Brunei dong. Bukan Bruno dong. Bukan Bruno. Asalnya jangan ke negara yang ibu kotanya Bangkok. Hah? Apa? Apa? Thailand. Ya betul. Betul. Nah, itu mah lurus. Iya. Wawasan. Iya, wawasan. Lebih ke wawasan itu sih. Duduk ya. Lihat. Oh, jadi Ayu ini agensi. Iya, agensi. Yuk. Tadinya aku... Kerja di luar negeri kita. Oh, sama dia. Ya bisa. Sebelum jadi agensi TKW, dulu tuh aku sempat agensi penonton. Cuma gak terlalu nguntungin. Iya, karena konsumsi. Iya. Potongan kecil. Modalin baju kan. Modalin baju juga kan. Gitu. Ayo, ini emang paha sama tangannya dicicil ya? Beda warnanya ya? Bukan. Kan lagi tren gitu kan. Iya, betul. Warna apa, aku lagi pakai. Pak RT seneng kayaknya deh. Aku lagi, kebetulan kan follower Instagram aku banyak. Oh. Jadi aku lagi ada endorsement pemutih. Oh. Aku lihat kamu waktu itu pakai backline ya, backline ya. Backline. Kalau pakai backline panas dong. Badan saya melepuh dong. Saya bukan pakai backline, pakai soda api. Rotok kalian. Tembok-tembok. Kadang-kadang suka bercanda aja. Oh, kamu di agensi? Iya. Keluar negeri? Keluar negeri. Wah. Jadi TKI? TKI, TKW. Ajis ini lucu loh. Tapi kalau saya kesana, ada tempat buat stand up kan? Oh, bisa. Ada show bisa. Gitu, tempat show. Bisa ada. diatur. Ah, serius nih, kalau misalkan... Emang ada materinya, Jis? Ada. Oh, saya stand up sekarang ya? Nah. Oke. Okay. Orang ini sering kayak gini ya? Iya. Soalnya saya sering nonton Warbun. Iya. Di Arab Saudi kan gak ada TV Indonesia. Iya. Saya suka nonton YouTube. Oh, iya. Kasian soalnya tadi. Udah masuk ke kendir tadi, gak disuruh-suruh. Jadi. Itu kan cuma bercanda aja. Oh, iya. Buat lucu. Iya. Kan gak mungkin dua kali. Iya. Sekarang saya stand up ya. Ini dua kali jatuhnya. Ayo. Mungkin dua kali. Hah? Punyanya copot. Enak aja. Saya gak biru. Ungu monyet. Ungu monyet lagi. Just tunjukin. Stand up tentang TKI. Sebelum itu ungu monyet dulu ya. Ungu monyet tuh kayak yang jatuh-jatuh awal-awal kan. Yeah. Warnanya ungu gitu. Iya. Iya. Lebam-lebam awal ya. Memar. Lu dikasih trombopop. Iya. Bener. Waduh. Ada monyet. Pak RT. Jangan dong. Habis gak sampai kaki yang sampe. Iya. Oke, saya akan stand up nih. Nah. Oke, gimana? Ya. Kurang lucu. Coba dong. Untung udah makan gue. Enggak, saya ngomong. Ayo, pecun lu. Kayaknya kesel banget. Kan nanti kan orang tua teman-teman anak di sekolah nonton ya. Iya. Dia kayak gitu ya. Enggak, kalau aku sering disiram tuh. Apanya? Itu tadi sempaknya kembang-kembang. Diperhatiin aja. Aku ayo, ayo Ajis. Ya. Saya stand up ya? Iya. Mas, maaf agak geser dikit. Ganggu ya? Enggak, dia emang nyewain lampu. Langsung bayar ini. Pedo lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bercerita tentang TKI. TKI. Sama-sama. TKI. Sekali lagi. TKI. T-nya itu adalah terpesona. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Ho-a, ho-e.
negara yang ada hubungan dengan kakek kita. Negara dengan kakek Papua Nugini? Salah. Panama? Salah. Mongolia? Ya, salah. Inggris? Apa dong? Belanda? Salah. Mesir? Salah. Terus apa dong? Zimbabwe. 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 Ada juga Zimbabwe. Ajis! Ah, cepetan. Oke, okay, saya akan mulai. Tadi TKI. Kan TKI. Ya. Tenaga Kerja Indonesia. Indonesia belakang kan? Ya. Tenaga Kerja Indonesia. Gampang sekali mempengaruhi. Karena kalian butuh uang kan? Sama katanya. Sama. Jadi menurut undang-undang. Sebentar. Butuh uang. Saya ngasih uang kok saya begini ya? harusnya saya dong yang butuh uang. Astaga ya Allah. Effortnya lebih tinggi. Cewek lagi yang TKI. Indonesia prok. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TKI. TKI adalah orang-orang yang kerja di luar negeri atau WNI yang kerja di luar. Ya. WNI itu warga negara Indonesia. WNA. Oh iya lupa. WNI warga negara Indonesia. Udah. WNA warga negara asing. Asing. Dan WTC mangga 2. Yeah. Yang itu namanya komedi borongan. Grosir. Komedi grosir. Saya lanjut. Cuman tuh gak enak aja di TKI itu kadang ada yang disiksa. Oh, itu bener tadi tuh dia suka disetrika. Nah, disetrika kan? Itu yang paling parah lagi selain disetrika tuh ada yang namanya disiram air panas. Disiksanya disiram air panas. Yang paling parah, ini paling parah, paling tinggi tapi gak pernah diungkap sama media. Disiksanya dengan cara dikata-katain nama bapaknya. Anak kecil juga biasa begitu. Itu tapi kan mental breakdown dong, Pak. Mental breakdown. Tapi kalau baik-baik aja, kerjanya bener, pulang-pulang tuh akan menjadi orang yang kaya. Makanya berdiri biar gak kena muka, berdiri gak kena muka. Nah kan saya gak ikut tampil. Enggak gini aja, kan tadi kena gara-gara di sini. Jadi orang yang kaya. Ah udah. Ah di situ biar gak kena. Tapi kalau disiksa. Iskak sama Ateng. Di atas, Pak RT, Pak Gilang di atas. Iya. Tapi itu semua resiko pekerjaan tuh ada di mana aja. Betul. Ya, sih, gimana kita benar. Caranya untuk mencari tempat kerja yang aman, betul. Menjadi pekerja yang profesional. Betul. Karena TKI itu adalah pahlawan negara. Pahlawan devisa. Iya. Pahlawan devisa. Benar ya. Sih. Itu masih adik-adik loh. Kalau udah gede Kak Visa. Jadi kalau mau jadi TKI jangan lupa pilih agensi yang tepat. Pilih apa namanya majikan yang emang baik. Ya. Jangan sampai tersiksa. Pokoknya respect buat TKI. TKI makin asik aja. TPI. Zaman dulu. Ya udah kalau gitu aku mau coba hubungi pihak Arab Saudi. Ini Mas Haji mau ikut juga gak? Mau. 500.000, Mas. Oh, 500. Buat DP. Tadi gua udah. Ayo. Dengkul kamu kebalik. Apa ya? Dengkul kebalik gimana sih? Dengkul kebalik. Berarti ini kesini dong. Berapa tadi? 500 ribu. Nah sebentar. Dihitung. 1, 2, 3, 4. Happy New Year! Yeay! Nih,
TKI ya saya ya. Siap, siap, siap. Tapi kasih majikan yang baik. Iya. Ayo enggak langsung pulang ke Arab kan? Enggak, aku tuh. Cuma ke kantor pusat doang. Enggak, aku telepon dulu pihak-pihak Arab Saudinya untuk mastiin kuota. Tapi pasti ini kita di tempat ini di Arab ya. Iya. Pasti itu aja benar. Eh, ayo kamu naik motor King ya. Apa sih? Jangan pantar itu hadapan ke saya dong. Mau latihan karate? Mau latihan karate? Sabuk itu. Ya, saya cabut ya. Ya, hati-hati ya, yuk. Telolet. Pak Jarwo. Apa, gimana? Kagak mau ikutan. Hah? Ya, itu berangkat kita ke luar negeri semua. Saya mencintai negeri saya sendiri. Itu udah saya ambil, saya siap-siap. Pak, saya pamit ya. Lala. Saya pengen pergi ke Arab. Ingat pepatah mengatakan, daripada hujan batu di negeri sendiri, daripada... apa ya tuh? Apa? Sama kata pepatah lagi. Orang mah daripada hujan batu di negeri sendiri ya kabur. Di negeri sendiri hujan batu. Daripada iya, daripada hujan batu di negeri orang lebih baik. Baik, baik. Hujan batu di negeri orang lebih baik. Hujan batu di negeri Pak Jarwo, mendingan diganti aja. Rajin pangkal kaya. Jangan pendek-pendek aja gitu kan. Jangan maksa diri, jangan. Iya. Mil sana incorporate sano gitu ya. Pendek-pendek aja. Oke, ya. Tut Uri Handayani. Handayani sekolah. Ya di sana kamu kan sekolah juga. Kepribadian kamu dijaga, hati-hati di sana ya. Oh, lu masih restu, Pak? Kok enggak dicegah, Pak? Iya, harusnya dicegah nih. Entar dulu dong. Lu dicegah ya. Tumpah. Kamu ngapain ke luar negeri? Bapak Boyan, Bapak masih sama Ayu tadi ya? Gak fokus dia. Lupa daratan ya? Berarti lupa daratan. Bisa ngeke Ayu daripada yang ini sekarang. Aku gak pake stocking sampai leher kok, Pak. Sampai kepala ya? Pak RT, aku pamit ya, beneran ridain aku ya. Cewek atu-atunya di kampung kita, terus kamu pergi. Tinggal batangan semua. Kalau kamu pergi, gak ada lagi orang yang bisa bikin kita terpesona. Terpesona! Aku terpesona! Memandang, memandang wajahmu yang manis. Oh, ah, oh, eh! Orang-orang apa yang gak pakai celana? Nah. Orang aring? Salah. Orang kampung? Ah, oh, salah. Orang gila? Salah. Oh, bapak lu pakai celana. Masih lu. Gokil. Ayo, orang. Orang apa enggak pakai celana? Apa orang-orang aring? Salah. Orang beranak. Ya orang, orang. Ya kan gak pakai celana lah. Menyangkut kepala lu. Artinya lu pancing. Kok orang beranak? Kok orang beranak? Kok menyangkut kepala lu? Ayu. Pak. Ayu. Habis berak dari toilet. Habis dari toilet. Ayo, Pak. Salah. Buru-buru, saya buru-buru. Maaf ya. Saya buru. Maaf buru-buru Pak RT. Lagian itu kan masa stocking gajah dipakai. Stocking gajah. Eh, udah pada ngumpul ya. Iya, ini duitnya yang kurangan aku. DP-nya. Aduh, pegang dulu deh. Kenapa? Soalnya tadi aku habis telepon pihak Saudi Arabia, ternyata kuotanya udah terpenuhi. Oh. Jadi nggak bisa nggak bisa berangkat dulu. Lah ya? Nih, lu nipu yuk. Wah!